catch 'em all. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini kita lanjut lagi memainkan game Bus ID Mode Indonesianya. So pada hari ini kita review lagi sebuah mod Bus ID ya. Mod Bus ID mod itu ada di keren kali nih Mang Mas Gilang ya, bukan Mang. Mas Gilang keren kali nih. Pakai kacamata ya kan, kacamata hitam terus pakai masker. Wide. Modnya ada di sana coy ya, mod Toyota Kijang. Langsung aja kita ke sana coy. Nah, ini dia ya, mod Toyota Kijang by Azumod. Terletak di bawah tuh ya, Azumod. Yap. Betul sekali ya, ini mod by Azumod. Oke, ini dia mobilnya, sangat simpel. Kita review dari dalam aja dah. Nah, di sini ada animasi 1, 2 dan 3 coy. Ini kenapa dah? Tetet. Nah, ini dia untuk kamera dalamnya seperti ini ya. Dashboardnya, wih keren, ada GPS juga di sini di kiri. Lihat setir ya, ada GPS tuh. Apa lagi ya? Nah, dari luar ini kita zoom dulu. Bisa di zoom gak sih? Oh, salah. Nah, seperti ini. Langsung saja kita akan coba animasi nomor. Sebelum itu seperti biasa ini dulu, pintu dulu. Oke, berarti ada satu animasi yang membuka pintu bagian kanan ya. Langsung saja kita let's go. Animasi nomor 1. Tuh, betul kan apa gue bilang? Oh, nomor 2 kayaknya atas ini nih. Gue udah curiga nih. 2. Oh, mesin coy. Wow, mesin ya. Nomor 3. Oh, belakang. Ternyata atas ini tidak terbuka coy. Oke, belakang. Jadi seperti ini ya modenya ya. Tutupin dan tutupin. Oke. Setelah itu gue akan coba rating ya. Ada sense. Sense kanan jalan, sen kiri jalan, hazard warning juga jalan, jadi belakang jalan ya, kecil ya, wih cep kanan jalan tuh, kiri jalan, siap. Lampu, oke, lampu jalan tuh, lampu dekat, lampu jauh, oke. Tembak jalan, lampu mundur ada nggak? Ada ya, tapi kecil kali dah. Ya tuh, ada ya. Sip. Wiper tapi harus dari dalam, kalau dari luar jalan coy ya. Ini jalan sudah dalam. Wih, jalan juga. Ini gue aneh nih tadi. Gue melihat tuh wiper belakang ada ya. Siap, semakin cepat. Oke, sudah. Kita coba jalan-jalan ya. Sorry. Coba dari dalam dulu aja dah. Kalau mau mobil biasanya lebih enak dari dalam sih. Ini gue ambil rute Solo mana ya? Gue lupa coy. Wonogiri kalau nggak salah. Oke. Solo Wonogiri. Dabes. Ini gua pakai mod OBB yang waktu itu belum gua ganti ya. Jadi kalau kalian mau mod OBB-nya kalian bisa cek aja linknya di deskripsi ya. Kalau kalian mau modnya juga silakan linknya di deskripsi gua taruh ya. Oke, speedometernya juga jalan tuh ya. Mantap. Cess, wih enak banget. Tapi ini tarikannya berat ya. Salah pencet. Ini tarikannya berat coy. Oke, kita akan ke kiri sih. Tidak sehampang tarikan, sehampang aja. Ya, tidak seringan tarikan mobil-mobil biasanya gitu. Ini tarikannya berat sekali ya. Coba gigi satu ini berapa ini? Ini ya. Oke, tapi pakem juga remnya, enak. Gigi satu cuma sampai 27 km coy. Oke, gigi 1-27 ya. Enak kali ini. Oke, gua akan coba balap dengan kereta ini. Sekarang kita tes kecepatannya, coy. Ser. Salah, coy. Mundur, coy. Tuh, kereta sudah ada ya. Set. Nice, ya. Ini gini aja. Nah, sip. Waduh, ini motor ngapain melanggar? N3, N2, N1, and boom. Waduh, ini tarikannya berat nih. Apakah kita bisa menyusul kereta ini atau tidak? Kayaknya nggak bisa, coy. Gue udah bukan optimis, bukan nggak optimis. Sama ini, macet, awas, sehadang.
Dor, ditabrak sama kereta coy. Osboy. Oke, 170 sampai kesusul ke kereta ini. Sepertinya kesusul coy. Yap, kesusul coy. Mantap kali dah. Ya, come on lah kereta. Di 150 ya. 150, 160. Oh, enak juga ini, tidak gampang oleng. Sudah 175 lah kita mentokin ya. Waduh, tapi kalau misalnya kecepatan juga tidak terlalu pas. 175 cepat juga ini kecepatannya ya. Mantap, yuk kita coba lagi, yuk jalan-jalan kita sekarang. Tapi ini kalau misalkan di bus ID sudah ada bisa keluarin asap ya, mobilnya ini mungkin keren. Ini mobil diesel kali ya, keluar asap dari knalpotnya. Nah, tapi sayangnya belum bisa coy bus ID ya. Kita coba keliling-keliling kota Solo. Oke. Coba-coba. Ini gua kepo dengan animasi nomor 2 coy. Oh iya, salah coy, tidak terlihat ya. Oke, tutup lagi nomor 1. Oke, terbuka. Terus untuk kacanya, lihat kacanya, kayak yang diem aja kacanya gitu ya kan. Cuman yang geraknya pintu nih ya, kalian bisa lihat kacanya tuh, kacanya mendiam coy, cuman yang gerak pintunya ya. Jadi spion dan kaca dari spion itu tidak ikut gerak ya. Ini posisi duduknya terlalu pendek coy. Anda kan bisa diatur posisi duduknya gitu kan. Sayangnya tidak bisa. Mas boy. Oke, spion kanan jalan ya. Gue belum lihat spion kiri. Oke, spion kiri juga jalan. Siap, keren sekali modnya. Jalan dulu, kita pakai mobil baru. Mobil yang sangat keren sekali. Oleh. Jalan tuh. Sorry mamang. Kecelakaan, sorry. Gak sengaja, sumpah. Maafin. Ternyata kuat ini ya, coba tabrak bus ini. Dos, kuat juga tuh. Kita masuk ke dalam busnya. Wah. Waduh, gak dibuka ya. Macet PG. Sebenarnya gua bisa masuk. Bisa masuk gak ya? Wih, tabrak dulu juga. Biar bisa keluar. Sekarang truk lagi ngalangin ya. Astagfirullah. Malang Jakarta, kalau sini, kalau Solo langsung aja gitu kan ke Malang, ke Jakarta. Der, Mas Boy, nah gitu maksudnya biar keluar, biar bukanya. Coba, ini gua mau diadu sama, mau dijeleng ya sama. Ini kan kuat ya lawan mobil ya. Apakah lawan kereta kuat? I don't know. Mana keretanya nih? Lama kali keretanya. Mantap. Keren sumpah, Azumon tuh keren ya. Wih, lihat ketet si merah merona gini. Mantap, ini keretanya kok lama kali. Keretanya mana? Ini mobilnya udah siap nih, mau ditabrak nih. Tapi keretanya gak ada coy. Sebentar, gua buka animasi ini nih. Nah, gini biar keren ya. Tuh udah keretanya coy ya. Sekalian buat thumbnail. Ini ya, sip. Oke, akankah gua yang kalah? Firasat gua kalah. Ini grafis dari bus ID keren ya, grafik ultra coy, rata kanan keren, tabrak tuh. Apakah tembus atau misalnya dorong? Oke, tembus coy, ternyata ya. Wih, apapun. Wih, keren kali dah.
terlihat tadi PR-nya tuh ya. Tuh, ada PR-nya di sini kecil kali. Berarti mobil bisa duk 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 duk. Coba gua lihat suspensinya, gua tambah naikin di sini nih. Waduh, keras kali tuh. Kayaknya bisa ngangkat tuh. Dan gua terjatuh tapi masih bisa ditahan ya. Nih ya, kita rasakan suspensinya. Tuh. Tuh, tidak terlalu berisik nih, duduk nggak gitu coy, ya nggak gitu coy, suspensinya enak nih. Aduh, segini mentok, tapi kalau misalnya saya gitu ya keras coy. Oke coy, segitu aja untuk review kali ini. Apa lagi ya, ngapain lagi ya, udah nggak ada lagi coy, kita berhentiin aja lah. Dimana nggak tahu gue juga ya, di rumah Pak Samsudin yang termewah yang ada di Solo coy. Good. Mundur. Sip. Oke coy, segitu belajar untuk video hari ini. Nah, kalau kalian mau modnya, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi di bawah. Gua sudah sisipkan, kalian tinggal klik dan download di situ ya. Apalagi udah aja. Udah cukup review kali ini ya. Logo itunya dihidupin salah. Wipernya dihidupin tadi. Matiin. Nah. Pencet coy, pencet. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, comment, share and subscribe. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di next video. Dadah.